Dengan hadirnya MKP, kami merasa percaya diri lah, confident bahwa pungutan setahun ini bisa dilakukan oleh MKP. MKP sebagai agregator utama, dalam hal ini kita melengkapi layanan pungutan WNA bagi Pemprov Bali dari aset bersejarah. Bagi MKP, kita melayani dengan target 7 juta wisman yang akan ditargetkan pada tahun ini, dan kita yakin dengan kemampuan kami, kita dapat melayani pungutan WNA ini dengan lebih baik, baik itu melalui global distribution system partner kami, melalui online travel agent, PHRI, serta rekan-rekan dari Asita, maupun yang tergabung dalam asosiasi GIPI Bali. Kita meyakini apa yang kita lakukan dengan kolaborasi ini akan berdampak sangat positif kepada kemajuan industri pariwisata nasional kita, khususnya Pemprov Bali. Hari ini kami meluncing ada bagaimana Love Bali yang akan dipakai untuk melakukan pungutan wisatawan asing sesuai dengan regulasi yang sudah kita keluarkan. Tentu regulasi ini adalah mengamanahkan bagaimana wisatawan asing yang datang ke Bali, kami kenakan pungutan sebesar Rp150.000 sekali datang ke Bali. Kami sadari dari awal bahwa bagaimana cara kita mendapatkan pungutan wisatawan ini sangat tidak gampang, sangat tidak mudah. Kami khawatir hal-hal ini akan menimbulkan masalah baru buat kita ke depannya. Oleh karena itu, saya sangat senang dengan hadirnya Mitra Kasih Perkasa MKP dalam hal ini, di dalam membantu Bank BPD sebagai agregator ya. Itu akan dipakai untuk menjaga alam, budaya, dan lingkungan alam Bali itu sendiri. Ini merupakan bagaimana kita mengajak wisatawan untuk menjaga Bali itu tidak hanya sekarang, akan depan, dan juga akan segala zaman. Kami dibantu oleh agregator utama kami dari MKP untuk membantu penggunaan wisatawan asing ini. Tentu ini yang kita harapkan, bahwa Bali ini adalah Bali yang berbasis budaya, yang berkelanjutan dan bermartabat. Dari awal kami sudah sadari karena hal ini merupakan salah satunya di Indonesia dan kita belum ada pengalaman ya. Jadi kami merasa di awal sangat akan merasa susah melakukan pemungutan itu pada pihak wisatawan. Tapi dengan hadirnya MKP, kami merasa percaya diri lah, confident bahwa pungutan wisatawan ini bisa dilakukan oleh MKP.